Ya, deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Rasman Arif Sunanda. Tidur semua di sini. Di video kali ini kita akan bincang-bincang sama teman kita yang baru nih. Kita kenalan dulu. Nah, sama siapa, Mas? Jo. Jo, nih. Tirta. Tirta. Dari ini dari mana, Mas? Dari semua ini. Oh, dari Bali semua ini. Ya, Bali. Jadi saya mau nanya-nanya, Mas, gimana proses itu, berapa lama proses? Cukup lama, Bang. Iya, berapa lama? Hampir ya setahun lebih lah. Oh, setahun. Memang sama sih, standar gitu lah. Iya, semua sama standar. Pasti harus ada kesabaran. Iya, memang mau kesabaran lah proses pulang itu. Memang benar sangat lama gitu. Nah, Masnya juga sama? Sama, satu tahun lagi. Satu sama, juga. Kita satu sama. Gini, satu agent. Satu agent sih lah. Iya, kata sama lah. Nah, terus dengar-dengar kan itu apa namanya? Pisa, ya. Pisa itu kan katanya susah. Susah. Soalnya gitu. Susah juga gitu. Kalau sekarang tuh pakai lotre, Bang. Iya, katanya gitu ya. Sistem undian kayak gitu. Enggak, dulu kan pas gini ya ramai-ramai itu kan bisa sekalian 10. Iya. Terus sekarang tuh palingan keluarnya 3. Wah. Dalam berapa? Dalam minggu apa sehari? Satu minggu. Enggak, 2 minggu. 1 minggu 2 kali. Dua minggu. Ya. Terus jadi kayak memang ada pembatas gitu ya. Terus bisa satu aja tuh bisa keluar dulu dan belum soalnya ada aja yang lain yang bener. Jadi memang harus sabar harus sabar memang kayak gitu. Oh sih memang itu kendalanya ya, jadi memang kendala. Pola itu kendalanya di situ ya. Kalau masalah work permit job itu nggak ngaruh lah. Nah pas di pisa itu saya udah pernah bikin memang mas pas di pisa itu memang lama perlu kesabaran kalau ya perlu kesabaran gitu itu kalau keluar kan misalkan ke Amerika bahasa kita harus kuat. Iya, bahasa juga penting. Emang penting. Kalau sini kan nggak bisa lah. Nah, kalau sini kan sabar doang itu. Ya, sabar. Agak lama kayak gitu. Terus, Abang selama berapa tahun sedang sini? Saya hampir 2 tahun lah. Sedang biasa bahasa Polan. Sekarang masih sedikit lah. Soalnya susah kan, paling susah bahasa Polan. Paling tahu jingdobre, jingguya, dasar-dasar aja. Biasa yang itunya lah, yang sehari-harinya kayak gitulah. Dengar-dengar, udah 2 tahun bisa beli mobil nih, udah. Ya, kenapa ya? Udah, saya udah 2 mobil lah. Mas Bro, udah punya 2 mobil lah. Tapi 2 mobil kan satu gak kepake itu, nganggur terus. Oh, mending dijual. Saya doang memang, saya mau dijual. Memang rencana berjual. Teman saya kan baru ada yang nawar-nawar doang. Terus jauh lah gitu. Gimana nih, kelanjutannya? Entah, kayak nunggu dulu kan. Berapa mobilnya disini? Saya beli kan 3.000 tuh. 3.000 ya? 3.000, 3.000, 2 nya 3.000, 3.000. Saya jual ya mungkin 3.000. Ah gimana? Aja berapa bulan? Saya kira 1 bulan lah. Mobil 1 biaya 1 bulan itu saya beli. Oh ya itu. Semua, jadi intinya itu mobil itu bukan barang mewah lah kalau di Eropa itu. Semua TKI Indonesia yang ada di Polan mampu beli mobil. Ini barang untuk orang-orang baru misalkan nih. Iya, untuk orang baru nih. Misalkan kan salah buah custom dari Bali nih. Iya. Pakai yang tipis. Ah. Lalu sebenarnya di sini di mana tempat beli gini ya? Kalau di Jakarta kan tempat beli gini. Jakarta ya. Itu katanya ada pasar loak. Ada pasar loak, ada bazar di Polan ada. Di mana-mana tempat ada. Terus ada lagi yang satu keistimewaan dari second hand from London. Jadi second hand from London baju second lah. Ya. Baju-baju bekas dia kilo itu. Kilo. Mau jaket, mau sepatu, ya. Mau celana. Ya gitu. Tapi untuk mereknya tuh bisa milih apa gimana? Iya milih. Oh milih. Ya namanya baju bekas lah. Iya. Cuma kadang-kadang kalau baju bekas itu, sini bro, ngumpul bro, pada gimana nih? Kenal dari mana nih? Dari Pangandaran. Pangandaran, oh, siapa namanya? kamera. Ada gini lagi nih? Tadi gimana tuh? Kita masalah baju. Baju. Oh, masalah baju ya, benar. Okay. Jadi baju itu, ya kalau sini, walaupun yang baru pun nggak mahal. Yeah. Baru pun nggak mahal. Terus ya apalagi yang bekas kan lebih mulai lagi gitu. Cuma kalau yang bekas itu kadang-kadang kan namanya bekas kan kadang-kadang minusnya ya pasti kadang-kadang kita pas nyari di situ nggak ada barangnya kadang-kadang yang bagus kayak gitu kan untung-untungnya beda sama yang baru-baru kalau baru kan selalu ada terus enggak di sini juga aja mas sini di belakang biar enak ini di atas bang atas gini sama juga ya ini satu aja sih apa PT lain satu aja jadi sama ya mandi dari Bandung oh dari Bandung ya karena berarti udah terbiasa sih sama cuaca. Ya sudah 2 tahun kan sudah. Ya kalau akhir biasanya cuaca dingin nih winter. Nah dingin, jadi dingin itu di Polandia itu gini, jadi dingin itu di Polandia ya selama setahunnya dingin terus. Aslinya mah dingin terus. Ya. Cuma memang ada musim dingin musim panas kan. Cuma sekarang lagi musim dingin nih, kuat-kuatnya dingin nih. Desember, Januari, Februari memang salju kan. Maretnya tuh?
Maret juga dingin juga, Maret, Mei, okay. Tapi ya nggak segini lah, nggak. Bulan 6-7 kan panas, tapi kan tetap saja dingin bagi orang kita, tetap dingin. Bagi orang kita dingin. Tidak hari tanpa jaket tebal. Iya, saya nggak, enggak. Paling jaket tipis lah. Nanti oh, iya, kalau iya, sudah panasnya, pas musim panas. Kayak gini lah ya. Iya, kayak gitu doang lah. Tetap. Jadi walaupun di sini musim panas, tapi tetap aja dingin. Bagi orang kita lah. Iya. Kalau bagi orang sini kan mungkin panas katanya. Bagi saya tetap dingin lah. Dingin. Kita di Bromo ya. Ya mungkin segitulah. Soalnya kan kita coba lihat aja rumah mana ada AC. Iya. Enggak ada AC. Enggak ada AC. Mobil pun enggak ada AC. Kalau mobil ada AC mungkin. Soalnya kalau di mobil memang agak panas juga sih. Kaca kan masalahnya kan. Yeah, tampilan kaca. Yeah. Kalau mungkin panas itu juga pas bulan. 6-7 lah. 6-7 lah pas sebentar itu juga. Ya enggak berapa lama sebentar panas itu. Kebanyakan dingin lagi. Kalau sekarang abang kerja di mana? Nah sekarang itu kan kita kemarin kan di tomat itu kan tomat tuh di tomat ya. Pengurangan lah ada ya, pengurangan benar. Ceritanya tuh jadi saya keluar lah mungkin keluar dulu ya mungkin nunggu lagi lah. Oh sekarang berarti belum kerja? Belum kerja belum nunggu job baru lah jadi sama di prosupport lah sangat prosupport juga sama seperti kalian cuma kalian kan sudah janjikan dulu mungkin lebih dulu ya. Jadi ya lebih diutamakan lah kayak gitu. Saya kan pernah minta saya bilang di sana di Serubis sama kalaupun di Promen katanya udah nggak ada lowongan sudah saya mungkin nunggu dulu nunggu kayak gitu. Udah berapa tahun mang sini kok hampir 2 tahun hampir dua lebih lah eh? Udah lebih apa 2 tahunnya belum kalau pas bulan 3 itu 2 tahun habisnya 3 tahunnya habisnya 3 ya, terus soalnya kan baru jadi juga sih apa namanya tuh saya sih baru jadi juga kan sampai 2024. Oh iya. Soalnya kan bisa mau mati baru bikin bisa. Dengar-dengar udah sempat kecewa antara itu kerja. Oh iya, itu yalah itu saya tuh. Jadi boleh dikatakan saya itu bukan TKI buat kalian-kalian lah Mas Bro. Jadi saya jadi TKI itu bukan kemarin sore, bukan. Saya dari semenjak ABG lagi. Dari ABG sampai ABG lagi sekarang juga ABG lagi nih Mas Bro. Semua orang saya artinya. Berapa umur sekarang? Sekarang. 17. Ya gitulah. Dari ngomong rekam kan ditakut nggak rekam aja nih. Rekam. Iya saya awal pernah di Malaysia. Awal saya di Malaysia. Gue Malaysia cepat. Wah ini mantan. Malaysia juga di mana mas Malaysia mas? Es mana? Paya Beach berarti di Pulau Tioman. Pulau Tioman. Oh berarti ini di pulau ini mah bukan di Semenanjung. Bukan. Kerja apa di Pulau Tioman? Cook helper. Apa? Cook helper. Oh, cook helper di hotel. Jadi Pulau Tioman mah kayak apa ya? Kayak ada silet apa tuh kayak order gitu ya, order. Yeah. Jadi enggak ada pabrik, enggak ada gitu. Ya enak kerjanya lah, enggak susah kan. Kalau gini. Gini. Apa yang tanya gimana apa yang tanya? Apa makanan yang murah ya sih? Eh, harga makan. Nah, masalah makan tuh memang murah. Murah ya. Murah. Jadi di Indonesia. Dibanding yang murah sama di Indonesia hampir mirip-mirip. Dibanding Taiwan. Taiwan lebih tinggi. Oh, iya, Taiwan itu. Kayak gitu. Terus sosis itu berapa sih tuh pack itu? 5 jeroti kan sama. Cuma satu kok pack sih. Murah. Kalau di sekolah berapa? Tapi kok cuma seperti kira-kira kalau dirupiahkan sekitar 30-an ribu. Enggak, 5 jeroti itu ya 15 lah. 15.000. 15.000. Kalau di Indonesia udah 200-an segitu. Maksudnya? Enggak. Mungkin 100 lebih lah. Maksudnya satu pack yang isinya 10, yang satu yang mana? Itu yang besar tuh yang. Oh, yang besar saya enggak tahu apa aja. Oh, iya. Oh, kayak itu saya susah membandingkan. Jadi ini aja lah, beras aja 1 kilo itu. Ya, 1 kilo. 3 jeroti 40 sen, 40. Kalau air mineral itu 5 liter. Kalau air itu yang gede malah lebih murah air itu. Jadi ya, kalau beli air jangan yang kecil, mendingan yang gede. Ya. Itu 2 jeroti enggak nyampe itu. Apa? 2 jeroti enggak nyampe aja kayak gini nih. Ya makanya bingung. Air yang kayak gini. Ini 2 jeroti enggak nyampe. Berarti bisa satu jeroti apa namanya? Kalau yang air yang 1 liter malah juga sama kan ya? Bisa berarti bisa pakai yang apa namanya? Yang uang koin enggak koin itu bisa ya? Bisa. Apa namanya? Zer ya. Nama apanya? Yang uang di bawah jeroti itu zer. Saya enggak ngerti. Nama di bawah jeroti itu gross. Gross. Ada yang besar 5, yang kecil 5. Gross. Yang kecil itu berapa tuh? Ya 5 gross, 10 gross. Jadi 1 jeroti itu di bawah 1 itu gross. Kemarin tak lihat yang besar ada yang silver itu 5. Ya, yang kecil 5. Ya kan ada 50. Enggak 5, 50. Itu 50 gross. Pokoknya gross. Di bawah 1 jeroti itu gross. 1 gross, 2 gross itu sen lah, boleh katakan sen lah. Kalau di Malaysia sen. Kayak gitu lah. Kan ada pernah saya tuh mengenal mata uang Polandia kayak gitu lah. Mantap. Nah, terus ngomong-ngomong mau dikerjakan di tempat mana nih? Apa? Di kerjaan mana tuh? Di chemical, di sosis.
Oh, sosis. Chemical ya? Konek. Sosis. Ya nanti kalau sosis di sana pastilah apa namanya? Kenyang lah makan sosis lah. Kalau sosis pasti lah. Pasti kalau suka sosis mah. Kalau masnya sama. Sosis juga, konekal. Oh, yang ini jambu. Jambu. Beri chat. Putur keningnya. Terus apa namanya itu? Jangan nama. Kemarin datang jam berapa ya? Kemarin datang kapan ya kemarin? Hari Jumat. Jumat ya benar. Terus perjalanan dari mana itu? Tasik di mana? Tasik. Oh, banyak. Jakarta, Singapura ke Amsterdam, Amsterdam, Jakarta, Singapura. Naik pesawat apa sih? KLM. KLM. Oh, naik Belanda ya. Jadi Belanda dulu baru ke Jerman ya. Enggak langsung Singapura ke Jerman aja ya. Kalau ada itu, ada yang Singapura ke Jerman, Turki, Turki mana sih? Turki, kalau Turki, Turki dulu. Amsterdam ya, Turki langsung ke Jerman. Berlin, yang ke Amsterdam lagi. Ya berarti sambil jalan-jalan lah, sambil jalan-jalan juga kan muter-muter ibaratnya. Gaya habis di kapal mas, gayanya lagi jongkok, lama tidurnya. Yang dari Singapura ke Amsterdam tuh yang banyak, 17 jam. Iya, memang agak lama. Gak nyampe. Iya, memang lama itu perjalanan jauh. Tak lihat di gini ya di mapnya, oh dekat-dekat. Lama. Lama. Kita perjalanan itu benar-benar lama semula kan. Nah, baru dari Berlin ke apa dari Belanda ke sininya dekat 45 menit. Pesawatnya. Tak lihat pas tuh di Berlin, di Amsterdam tak lihat kan bendung? Hah? Naik pesawat, tembus pesawatnya apa? Awan. Hah? Langsung cerah. Itu ya, di bawah mungkin musim dingin kan. Iya, benar. Mungkin dia kan di atasnya awan pesawat itu. Di atasnya awan, bukan di bawahnya awan. Nomor rekeningnya ini. Oh, dari kemarin udah pernah nabung, sudah pernah semua. Nabung. Belum. Waduh, waduh. Nomor rekeningnya apa itu? Bang akun. Hah? Apa? Buat pasien, pasien. Pasien, bukan akun gitu. Ini ya. Yang mana ini ya? Jaya coba foto yang ini, Mbak. Itu aduh. Itu apa yang mau ditanyakan? Apa masalah kerja atau masalah gaji, masalah gimana? Gaji kan lah, biar rendah kan. Masalah rahasia umum kan gaji gitu. Hah? Rahasia umum kan gaji. Umum gaji, jangan lah. Ya enggak, maksudnya sampai mau nanya apa gitu. Ya apa-apa. Gaji di sini bener enggak segitu gitu. Tapi kan mesti potong. Bener, kenapa? Potong-potong lain lah, potong-potong. Ya, masalah gaji doang. Jadi gaji di sini kan standar kan 14 berarti. Oh, standar 14. 14. Kalau tapi kalau di konek kan lebih besar, 16. Ya. Di konek itu 16. Oh, iya. 16. Ya. Kalau masalah itu sih lain lah, lain cerita. Kita kan bicara yang umum aja lah. Masalah itu lain lagi lah. Tuh, saya dulu sih pengen ke tomat ya, tapi cuma kan sekarang lagi sepi nih. Iya, makanya agak sepi. Enggak bakal terima. Ah, kalau itu mas tuh gimana sistem kerjanya, Bang? Oh, mungkin gitu ya. Ya. Jadi bagian-bagian lah. Oh ya. Kalau metik-metik bagian metik tomat berarti. Ya. Kalau bagian packing-nya packing. Packing. Kalau yang packing bagian cuci sama cuci packing-nya. Enggak, ya, packing sama ya masukin pakai tangan aja udah. Oh. Pakai tangan kayak gitu. Ada berapa yang tahu. Berapa per hari? Metiknya? Enggak tahu. Kita enggak tahu lah, enggak pakai tonton kita enggak tahu paling palet. Palet sehari itu berapa palet kayak gitu. Mungkin 10 palet. Palet kayu itu kan. Itu kayu itu. Iya, ada kertas lah. Kita making pakai bungkusan kecil terus di sananya di itu sponsor. Jadi pokoknya ada yang ngatur lah. Jadi ya. Kalau packing itu kalau tempat kerjanya kan ada yang kebun, ada yang diproduksi, bagian produksi. Kalau produksi kan packing kan, bagian packing kayak gitu. Kalau yang di kebunnya yang macam-macam, ada yang nyapu-nyapu, ada yang potong daun. Oh, ya, nggak ya, harus ya. Metik tomat terus. Oh, harus gitu perawatnya daun. Iya, daunnya dipotongin gitu kan. Jam kerjanya tuh panjang katanya. Iya, memang. Jamnya yang panjang 12 jam. 12 jam. 10 jam 12 jam memang. Bisa sampai 20 juta tuh per bulan. 20 sih enggak lah mungkin itu. Soalnya kan dapat kan 4.000. 4.000. Saya kan udah pernah share itu. 4.500. Itu per bulannya. Per bulan 4.500 itu berapa? Ya mungkin sekitar 16 lah, 15-16 lah. Iya, gitu. 15. Itu lagi rame. Nah, kalau sekarang lagi sepi ya sepi kayak gitu. Iya, nyari tempat lain dulu. Jadi itu kalau kita lagi sepi ya nyari tempat lain dulu lah, kerja dulu kayak gitu. Gampang. Memang semua berisiko lah, semua ada resikonya, ada resikonya. Kita juga kan pengennya kan kerja banyak pengennya, tapi kan perusahaan memang begitu. Terus di Tomat kan ada musim-musiman, ada musim panas, musim dingin gitu. Apa lagi bingung nggak? Terus apa lagi tanyakan? Yang perlu ditanyakan apa maksudnya masalah kerjaan di connect kayak gitu di daging ya, kalau kerja kan kayak gitu juga sih sebenarnya. Oh, abangnya udah pernah gini di connect itu? Kalau di connect sih belum pernah, tapi saya di tempat sosis pernah. Maksudnya beda perusahaan lah. Oh iya. Ya suhu dingin lah, otomatis pasti dingin. Pasti dingin. Bisa sampai
2 minus kita berapa ya? Atau 5. Senar gini kan di luar. Bisa jadi kan di luar, cuma kan begini kan. Jadi enggak semuanya, ada bagian-bagian, ada yang bagian dingin. Ada juga bagian yang enggak terlalu dingin kayak gitu. Di sana juga di daging juga. Enggak semua ruang dingin, semua enggak. Ada dingin, ada enggak lah gitu. Tapi kalau sampai pas dapatnya dingin ya dingin lah berarti. Kayak gitu aja intinya. Kerjaan kan ada yang bagian mesin, produksi, ya macam-macam lah. Ada yang packing. Jadi kalau pas dapatnya yang packing ya lebih enak lagi. Kayak gitu. Apa lagi nih? Tanya apa? Apa tanya apa lagi? Udah itu tadi. Apa Mas mau nanya Pak? Ini belum. Mau nanya Pak? Enggak ada yang tanya kan sih Mas, tinggal dijalanin aja. Ya itu sih jelas. Dijalanin sih jelas tanya. Maksudnya kan kalian kan pengen nanya apa-apa. Saya kan udah jelas nih. Kadang-kadang kan orang pada SMS, Mas ini. Saya padahal saya udah di video saya itu udah jelas lah, gamblang. Tetap aja masih nanya orang tuh. Saya bilang, Mas, simak dulu videonya biar tahu sama aja saya jelasin juga dengan isi video Mas, sama. Ini kayak gitu. Pertanyaan tuh. Tetap pertanyaan tuh, Mas. Nah, gini, Mas. Gimana ya? Soal harga HP lebih mahal lebih murah. Nah, enggak masalah tanya, Mas. Jadi kalau masalah harga HP itu bisa jadi mahal di sini atau murah di sini ya nanti. Soalnya saya beli HP kan harganya sekitar 800, 900 tuh. A91. Oppo A91 coba di Indonesia berapa itu? Bisa dibandingkan kan? 5 juta ya. Nah, 5 juta. Kalau di sini kan 91 barunya kan? Iya, baru saya beli baru. Di sini saya beli baru semua. Terus bawa ke Indonesia bisa digunakan? Bisa. Di situ. Di Indonesia bisa lah. Jadi gini, kalau HP baru, sekarang kan peraturan baru tuh. Kalau yang masalah beli HP tuh. Jadi mau HP bekas, mau HP baru. Yang beli di luar negeri sampai ke Indonesia daftar email kayak gitu peraturannya tuh. Ya, daftar email. Bukan email, email. Soalnya kan di HP kan ada emailnya dan nomor email. Ya, email. Kalau nggak daftar email, nomornya diblokir. Kayak gitu. Ya, maksudnya apa? Ya kemungkinan ini ya. Ini menurut pendapat saya lah. Kemungkinan orang itu suruh beli di Indonesia lah, jangan beli di luar. Biar nggak saingan. Bukan biar nggak saingan, maksudnya biar ya ekonomi tumbuh lah. Jadi ya, banyak kan TKI apa beli barang banyak-banyak yang dari luar negeri kan. Kayak gitu. Akhirnya beli di Indonesia nggak beli akhirnya kan. Nah jadi maksudnya supaya dikenakan pajak. Pajak ya. Nah, gitu. Nanti pajaknya kan bukan pajak. Jadi gini, kalau harga yang kita beli itu di atas 500 US dollar, nah baru kena pajak. Kalau masih di bawah ya enggak. Nah gitu. Nah, tadi kan gratis. Saya kan beli dua nih HP nih. Saya juga udah hitung, enggak nyampe 500 US dollar enggak. Di rupiah kan 500 US lah, berapaan? Berapa? Ya enggak, pokoknya bukan rupiah. Jadi dolar makanya. Ya itu lah, berapa kira-kira 20-an sampai 20 juta. Ya enggak lah 500 US dollar berarti 500 US dollar. 500. Kalau yang 1000 dollar aja 15. 15 juta. Enggak, 7,5 juta. Nah, HP2 saya tuh enggak nyampe 7,5 juta enggak. Di sininya iya enggak nyampe. Nah, HP saya sudah ngelek-ngelek soalnya Mas. Oh, ini mau beli HP itu. Mau beli HP yang sama saya. iPhone HP. Apa terbaru saya 13 Pro. Ya. Dia main game-nya sebulan 250. Game terus berarti ya? Iya. Game ngeri. Lancar ya. Kemarin jual game. Lagi rendet. Game apa sih itu? Apaan ya? Ini. Soal game berarti ya? Ya oke lah kalau kita sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke kita sekian dulu Mas Bro. Lebih terima kasih sama saya Muhammad Rasman Asnandar, Bu Yusma Lingga, selamatkan dari kota Gozok, Polan. Wassalam. Salam ngeri. Salam ngeri. Yuk kita ngobrol nganggur aja ya. Ya. Ya siap. Jangan.